bagi saya kan sebagaimana yang telah disebut oleh Menteri Besar, memang perlu kepada pindaan di peringkat pusat. Akta 355 itu masih lagi perlu dipindah. So, daripada MP Kota sendiri akan bawa usul atau macam mana? Kita akan bincang dengan insyaAllah bagaimana. Tengok macam mana persetujuan dengan PAS pusat. Nanti saya beritahu balik. Bila mungkin tu? Tak boleh beritahu lagi. Dalam masa terdekat? Dalam masa terdekat tengok. Kerajaan negeri dan oleh itu kami semuanya akan sama-sama menunggu untuk mendengar cadangan terkini oleh pihak kerajaan negeri tentang bagaimana hendak melaksanakan hudud sebagaimana yang telah diputuskan. Saya menaruh harapan yang amat tinggi bahawa kerajaan PAS Kelantan akan membuat tindakan-tindakan yang bijaksana untuk melaksanakan apa yang diperjuangkan oleh parti. Jadi kita serahkan kepada kepimpinan parti dan kerajaan di Kelantan khususnya untuk mengambil tindakan-tindakan. So, selaku MP daripada Kelantan, mungkin Datuk akan buat usul atau macam mana untuk dibahas? Itu belum berbangkit lagi sebab kita akan mengikut apa yang diputuskan oleh peringkat negeri. Sebab isu Islam ini ada isu di bawah negeri. Oleh itu, ianya belum sampai ke peringkat parlimen lagi. Setakat ini ada perbincangan tak daripada pihak ADUN semua pihak negeri? ADUN memang senantiasa. Di Kelantan memang mereka mempunyai program-program tetap tentang hudud. Setiap tahun ada program tentang hudud. Oleh itu, hudud tidak ditinggalkan ataupun tidak dijadikan agenda parti. Jadi itu adalah